Malam guys, sebenarnya gue gak mau apa ya nih, gue mau ada pengalaman nih, kali aja bisa membantu lulu. Ini masalah tentang m-banking. M-banking ya, gila. Kesannya simple tapi ternyata beribet. Ya beribetnya mungkin itu salah satu bentuk safety ya kan. Jadi ceritanya nomor yang udah kedaftar di M-Banking tuh terblokir. Singkat cerita, kita ke Grapari Indisit lah ya, ini Indisit nih, kartu Indisit. Indisit, terus kita ke Grapari Indisit, katanya udah di recovery sama yang lain. Amazing kan? Paling nomor udah dari kapan tahu, dari zaman kalau masih ABG kali. Kemudian pada suatu hari gue istri lagi perlu buat transfer. Ya, tanpa pikir panjang kan udah keblokir nih. Dilepas lah dari HP, cerot. Ketika mau transfer, cret, nggak bisa coy. Di situ tertulis ID Anda telah digunakan oleh user lain. Wah, gila kan? Gila nggak? Pikiran pertama dalam pikiranku tuh wah dibajak nih ya, kalau saldo sih nggak seberapa, paling berapa M gitu kan ya, tapi kan lumayan juga kan buat beli sesuatu mah. Penasaran nggak guys gimana tuh proses-prosesnya penyembuhan, pemulihan beberapa tahap berkali ke Bank BNI pun gagal-gagal tadi itu udah. Hari ini, malam ini berhasil. Jalan keluarnya aku kasih nih, kisi-kisinya. Di video part 2 aku kasih. Oke. Okay. Tunggu ya.